Nina, ketemu lagi sama aku dan Nani di Zodiac Leasi part ke-36. Bagaimana kabar kalian semua? I hope kabar kalian baik-baik aja. Nina ditemani lagi sama aku di seri Zodiac Legacy. Ini adalah kolaborasi bersama Cyber Simmers dan Little Cheerio Mini, dan biasanya selalu update setiap Sabtu jam 1 siang. Jadi jangan lupa untuk cek-cek nanti ke channelnya bertiga. Oke Mina, so kita throwback. Kemarin kita ngelanjutin lagi kalau misalkan hari ini tuh bakalan jadi tahun baru gitu, It's New Year's Eve. Dan kemarin sempat aku berhentiin, dan sekarang kita bakalan siap-siap untuk New Year's Eve. Kita tidur aja Mina. Oke, aku mau nyuruh mereka untuk tidur. Lah kamu abis ngapain? Ini pasti ngeprank deh. Oke, di natural dong. Mamerin, kamu mending sleep aja dulu kali ya. Gua untuk sleep dulu Mina. Dan aku masih bingung sih sekarang mau ngajain New Year's Eve-nya, New Year's Eve-nya di mana. Tapi harus ada TV sih. Oke, kalian ngapain? Ngedance. Oke, ini siapa sih? Vina ya. Vina, kamu juga sleep dulu di sini. Tapi moodnya dia penuh sih. Yang penting kalian kan mesti ini ya, nunggu sampai tengah malam. Jadi kayaknya kalian mending tidur aja. Oh, itu nggak ada dong. Oh, ada monster ya. Ini juga ada ini dong. Kapan juga bangun deh. Kita ini dulu spray monster dulu. Mina ketiga-tiganya ya. Muncul monster juga dong. Sekarang gantian Vina. Nusi, BTW sih, Molly lompat di ini dong kamu. Molly, please jangan lompat-lompat di atas kulkas. Kalian baru makannya apa? Gak tahu sih, aku juga bingung. Oke, kita mungkin bikin custom food gitu, bisa gak? Custom meal gitu. Aku ada apa ya? Kita mungkin coba bikin ini aja ya Mina, apa sih makanan Jepang gitu. Aku akan bikin tempura shrimp udon. Dan Mina, ada yang komen kan di video aku, katanya kak kalau bisa Mama Merin ini dong kapan-kapan liburan, tapi gak usah ajak bintang kecil. Oke Mina, aku bakal terima request kalian. Jadi kebetulan besok itu kan minggu ya, jadi kita bakalan liburan lagi bersama keluarga Mama Merin. Jadi aku bakalan pergi camping kali ya, yang belum kita lakuin bersama keluarga Merin. Apa camping ya? Tunggu bentar lagi nih, udah mau pergantian tahun. Yuk kita bangunin dulu si Kevin. Vin, bangun Vin. Yuk kalian bangun, nanti takut pada saat gitu kan kamu udah ngerjain tugas juga. Sini-sini kita nanti dulu aja deh ngerjain PR kalau gitu. Soalnya waktu di The Sims tuh berasa kayak cepet banget Mina, sumpah ya. Kayak aku kira masih ada waktu beberapa menit gitu. Ya ampun, sedih banget. Di sini yuk kita watch countdown dulu. Semuanya udah aku ingin belum? Ayo sini Sa, nanti aja dong guys ya. Setelah ini, setelah ngerayain tahun baru ya kan. Sini everyone. Kita ngitung bareng-bareng. Susyubi, Susyubi, Susyubi. Ya Mama Merin ini mopi dong. Gimana ya? Tahan dulu ya Mama Merin beberapa di detik. Ayo, ayo, ayo sini. Kita harus Susyubi. Oke, keluarga Mama Merin. Anyway, itu makanannya udah dipindahin belum ya? Takut gosong. Pindahin dulu lah ya, nanti lanjutin lagi biar gak gosong. Anyway, kok kamu jauh banget? Kok kamu jauh banget sih Mama Merin? Vina, Raisa, Kevin, ngeliatnya tuh kayak Kak Faun dong. Bisa gak sih suruh mereka? Ini yang di keluarganya seri Zodiac Legacy ya guys. Lucu banget ya, langsung kayak peluk gitu. Selamat tahun baru Mama. Lucu banget ya. Pada haknya Mama Merin semua dong. Kevin mana Kevin? Kak Faun hak siapa Kak Faun? Kak Faun haknya Mama Merin ya? Ih, dikis dong, sosok banget gak sih? Kevin mana nih Kevin? Kevin gak ada hak-hak sih kamu. Kita bikin resolusi, kamu bakalan better student udah ya. Mungkin ini aja ya, kamu dapat skill baru lagi. Atau dia mau bikin? Oh, dia mau serve ya, aku kira Mama Merin yang mau ini. Yaudah gak jadi. Kamu bikin dibantuin sama suaminya dong, baik banget ya. Coba sini. Kita perlu reskill mungkin ya. Ya udah paling mentok. Eh kamu pidu deh, nanti keburu pisau nih Mama Merin. Pidu lagi, kabelin. Guys, sekarang siapa yang belum resolusi? Ini tuh udonnya ada dibikin nih, sini. Bisa kalsumil nggak, Kawan? Ya si Raisa makannya ini dong, apa? French toast, padahal kita dibikin. Ini buat apa? Makan udon pas tahun baru ya kan. Bisa gitu lucu ya, makan yang pake sumpit gitu. Biar aja lah Raisa. Oke, okay, so kalau Kak Faun jangan dimakan ya Molly. Kira aku si Molly mau makan. Tapi mau lompat di kulkasnya untuk
promote deh. Kamu semoga tahun ini bisa dipromosikan. Dan si Kevin juga coba lihat. Kalau si Kevin, aku maunya dia untuk jadi dapat grade school-nya A. Iya. Lah fotonya dia di bawah meja makan dong. Ada kakinya si Vina. Untuk nah, pas aku mau fotoin si George-nya bangun dong. Ya ampun. Enggak pas banget ya. Padahal tadi pas lagi tidur lucu banget Om Mina. Ini kenapa Molly ngeliatinnya kayak gitu? Dan kalian pengennya aku jalan-jalan sama pet aku kan, jadi kayaknya camping cocok banget nih. Nanti kita bakal ngajak si George sama si Molly juga lah. Siapa sih Raisa, resolusinya langsung tercapai gitu. Padahal baru New Year's dominan langsung naik skill gitu. Anyway, kalian suka gak Mina dengan apa inian yang aku taruh di sini, foto-fotonya keluarga aku, lucu banget ya. Di sini ada foto kucing juga aku taruh di situ. Sims Super Indonesia, Sims-Simsnya dari Zodiac Legacy. Aku tiba di camping. Jadi aku camping satu hari di sini. Hari Minggu aku mau lagi libur kan, sesuai requestan kalian. Cuman aku sedihnya kita gak bisa ngundang si George ya Mina. Padahal aku pengen undang si George, tapi di menu untuk apa sih namanya, invite join tadi siapa si George itu kayak gak kebawa gitu tuh. Gak ada Mina tuh, kalian bisa lihat ya tuh, George-nya gak ada. Jadi cuman si Molly aja yang ikut camping kita Mina. Ya ampun Molly, kamu sendiri aja. Mungkin kalau misalkan camping di desain tempat emang cuma satu aja kali ya, atau misalkan bisa lebih, kalian komen ya Mina di bawah video ini. Aku baru tahu juga ternyata gak bisa, masih banyak-banyak. BTW aku ngambil tempatnya lotnya yang gak ada rumahnya untuk apa sih camping kali ini, karena kita mau go adventure bersama anak-anak mamirin. Jadi kita bakal beli tenda aja ya kan. Kalau kamu tolong untuk buy supplies nanti dulu ya, ngajak sama mamir ngobrolnya kalian. Lah siapa sih Vinanya main-main ginian dong. Anyway mamirin, aku pengen suruh untuk kita bikin makan dulu ya. Cobain nih, main tapak kuda bareng sama adek kamu, kakak kamu kan. Kita harus ini tuh otomatis. Keren banget gak sih tempat-tempat camping gini ada yang otomatis kayak gini. Nanti mainstream banget. Mama Merin bilang dong ke anak-anak kamu, ini coba bikin makan sini, makan kentang apa sih ini, kayaknya ada kejunya beneran ya. Ini pap aku juga sih nih. Kamu kenapa sih Molly, mau dong Molly, no please. Tuh kan Molly juga ikutan lapar. So shebang no. Kita no, kasih aja, kasih tau sih, jangan nih. Ini aku pada Molly juga mau Mina. I'm sorry Molly, mau Merin jadinya ikutan pusing, jangan ya. Ini buat yang lain sini. Ini Mina libur abis tahun baruan gitu. Biasanya kita kan kalau tahun baru suka libur gitu kan, setelah tanggal 1. Ini versi di desain tempatnya, langsung camping dong. Ya ampun, kamu kenapa, dia sedih ya? Dia sedih gara-gara dehidrasi. Ya ampun kamu dehidrasi, di sini nggak ada air lagi ya Mina. Oh ya, aku kan beli cooler ya, lupa. Terus Raisa, kamu nih abis makan jangan lupa dibuang ya kan. Kak Fon juga nih, kamu jangan gitu dong. Kamu dibuangin sama Raisa, ya ampun. Kan duduk. Nih si Molly mau makan lagi ini. Molly, ya ampun, dia suka kentang ya kayaknya ya. Udah 3 kali kayak gitu. Ya ampun. Si Raisanya shock banget ya ngeliatin si Molly. Udah mereka ngobrol lagi. Play, oh dia mau play dong. Cuma aku gak bawa ini ya Mina, apa sih namanya, buat main-main mainan. Oke, play with laser aja kalau gitu. Min, udah lagi ngeliat ini ya. Coba nih kamu play laser nih. Lasernya itu kayak ikan ya, pantesan dia tuh kayak mau nangkep ikan itu, padahal itu gak bisa disentuh. Ya ampun, tapi kamu naik gak ini ya, playfulnya. Kayak siapa yang ngechat aku, mamanya lagi bubu dan aku gak tahu itu siapa yang ngechat dong. Ayo Vin, kesana yuk. Lah kok kamu malah lay down here sih. Kapal gimana, udah mau sampai? Dia lagi lari juga sih. Raisa di mana? Raisa juga menyusul, dikejar Molly dan Raisa menyusul. Aku udah kayak apaan gitu yang ngomongnya. Coba sini Sa, kamu piece together gitu kan bisa. Aku mahanya teh. Sama Kevin nih. Ih, udah lumayan banget kok bisa nangkep ikan. Dulu tuh aku waktu masih kecil pernah di apa sih, diajak ayahku juga mancing di Ancol Mina, lucu banget. Dan itu susah banget nggak dapet ikan sama sekali. Adik aku dapet, cuman tuh kecil banget ya ikannya. Terus nggak kita bawa pulang, malah kita cemplungin lagi ya kan. Udah nunggunya lama gitu. Ini si Molly mau breeding. Itu dari main Zodiac Legacy, paling suka banget sama Raisa. Dia bakal jadi generasi kedua kita. Dan bentar lagi main generasi kedua ya kan. Kayak
gak berasa banget gitu. Udah lama gak fotoin ini, belakangnya pohon-pohon gitu. Cool banget deh. Ya ampun, makannya ini ya Mina, cup ramen. Soalnya di sini tuh nggak bisa makan makanan yang dimasak gitu kan, jadi makannya instan parah ya. Kue kan emang kalau misalkan kalian camping juga makannya cup ramen gak sih? Mamerin mana mamerin, pulas banget. Ya ampun, kamu camping tapi tidur doang mamerin. Ini cek selfie. Cece. Yee, cowok memang ada yang selfie ya Mina, jarang banget loh. Kayak gimana gitu, lucu banget. Namun tiba-tiba si Aden ngechat dong, hi friend. Si Raisanya capek, udah kamu tidur deh. Siapa sih Molly kok begini ya, error. Mamerin kamu bikin food ya. Ya tadi dia ini loh Mina lagi liburan vacation, tidur aja gitu kan. Kecapean maybe, mungkin kita coba bikin salmon. Apakah kalau camping bisa masak salmon? Kayaknya terlalu wow banget gak sih? Ke camping aku makan salmon. Kamu kasih tahu ke yang lain sini yuk. Kalau cumil gak bisa ya? Ya udahlah, grab serving aja. Kayaknya gak bisa karena di orangnya sudah gak ada di sini. Hey, so ini udah mau malam ya kan? Raisa udah balik belum, Sa? Ya ampun, kamu ke tempat pi aja belum, Sa? Kasian banget baru nyam. Kenapa nih Kak Fawn? Tiba-tiba sakit perut abis makan salmon kali ya tadi ya? Aku lupa dong, belum taruh tempat duduknya Mina. Padahal udah dibeli, tapi lupa. Dan belum naruh lampu juga. Nih ya, kita taruhin dulu ininya. Apa namanya? Ini juga kita ada lampu. Lupa, siapa sih mau dia tadi makan-makan manusia terus. Nih, taraaa. Okay guys, kita bakal story together di sini. Yuk kita invite to hang out. Sini Vince, duduk sini. Sini ya, kita akan tell group story. Kamu bikin cerita ghost story deh, cerita hantu yuk. Raisa gak usah, Raisa lagi ngantuk Mina. Raisa biar aja dia tidur, kapan mau cerita ke yang lain. Anyway, kita bakal ghost story. Di sini ada beruang lagi. Sini saat kamu tidur ya kan. Dia kayak kurang tidur gitu. Mamerin mana? Sini mamerin. Kita kan mau mencerita ghost story. Sini kamu duduk. Dia ngapain deh? Dia kayak terhalang oleh beruang ini. Please dong. Nah, akhirnya kapal bercerita juga ke Mina. Tapi si Raisanya gimana? Raisa, jangan pass out dong, tidur aja sini. Oke, itu kan setiap kita bikin ghost story, Mina pasti muncul deh. Muncul hantu ya kan, kalian bisa lihat tuh. Ada Molly lagi di situ. Ya ampun, Molly kamu bisa gak ituin hantunya, Mol? Dia mau ini dong. Udah hantu di tong sampah. Always selalu di situ sih ya Mina ya. Wow, the best sih ini. Dengerin, tapi si Raisanya kasian banget. Dia face out gitu dong, ya ampun. Kasian banget. Ada suatu hari, ini loh. Ada hantu. Si Mina main-mainan aja lah ya. Gak mau dengerin, soalnya serem banget. Yang dengerin malah si Kevin. Dia antusias banget ya kayaknya ya, sama cerita hantunya. Kalau main dengerin aja gitu kan. Ya ampun, ketakutan gitu. Si Mama Merin, Mina kamu dengerin gak Vin? Kayak si Vina gak dengerin ya kayaknya ya. Malah main. Oke Mina, so kayaknya kita ending dulu ya di episode liburan bareng sama Zodiac. Liburan bareng sama family-nya Zodiac Legacy. Semoga menghibur kalian. Jangan lupa videonya di like dulu. Komen juga, nah itu dia hantunya di belakang. Jangan lupa ya di like, komen juga, dan subscribe. Aku Mina, dan kasih tau teman-teman kalian tentang series ini karena seru banget Mina. Dan abisin nonton videonya itu cerio dan sabar simpan, soalnya cerita mereka gak kalah seru ya Mina. Oke, okay. Bye bye, thank you so much. See you. Halo Mina, jangan lupa dukung channel aku dengan cara di subscribe channelnya. Lalu, biar kalian gak ketinggalan video-video dari aku, kalian klik bell-nya, gambar bell-nya, dan pilih all semuanya biar kalian gak ketinggalan notifikasi aku dari tab komunitas atau mungkin dari video-video aku. Makasih Mina.